Persidangan secara maya peringkat tinggi Asia dan Pasifik mengenai kerjasama inisiatif jalur dan laluan BRI akan menumpukan usaha memacu kerjasama antarabangsa bagi memastikan agihan vaksin yang lebih adil, terbuka dan tanpa diskriminasi. Pada masa yang sama, turut mempromosikan pembangunan hijau ke arah pencapaian pembangunan menyeluruh. Justeru Malaysia akan mengetengahkan mengenai kepentingan mencapai keseimbangan dalam kesihatan awam serta menangani cabaran COVID-19 di bawah kerangka BRI itu. Menurut kenyataan Kementerian Luar, menterinya Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dijangka menyentuh mengenai perkara itu pada persidangan berkenaan hari ini. Beliau menyertai sidang maya berkenaan atas undangan rakan sejawatnya Wang Yi dari China. Datuk Seri Hishamuddin turut akan mengetengahkan mengenai cabaran semasa dalam mengagihkan vaksin secara adil dan kaedah bagi memantapkan lagi daya tahan negara menghadapi cabaran pandemik di masa hadapan. Sejajar dengan tema persidangan, Malaysia akan turut berkongsi pandangan mengenai pembangunan hijau dalam konteks kerjasama BRI serta sasaran mencapai matlamat pembangunan mampan SDG.